Hi guys, Alia Bates here. Kembali lagi nih with BK Family. Yay! Hi! Yay! Yay! Uy, uy, uy! Hello! Hi. Hey there. Please follow my other social media. Hope you guys enjoy. Bye. Akhirnya kita sampai juga ke bandara. Oh, halo guys, kembali lagi nih with BK Family. Jadi hari ini kita bikin vlog part 2-nya ke Malaysia. Jadi ini berlibur ya teman-teman. Dan juga ini tuh hadiah ulang tahunnya untuk Kenworth ya teman-teman. Jadi ini di sini mama sama papa lagi beli tiket dan kita suruh nunggu. Oke guys, di sini aku lagi beli tiket, tiket pesawat gitu. Nanti ya kak, jam 4 bakal datang pesawatnya. Siap-siap saja ya, mohon tunggu. Oh gitu ya, ya udah kalau gitu pak, yuk kita tunggu. Oke guys, ini langsung aja kita mau cari tempat duduk. Sayang, kamu duduk aja di sini. Biar kalian aku gendong. Kamu soalnya lagi bawa anak, kasihan capek kamu sayang. Oh, thank you. My pleasure. Kalian yuk sini ikut papa. Digendong papa aja ya. Mama mau duduk situ. Oke. Wah, papa bisa gendong kalian ya? Ya bisa. Kalian berdiri bentar ya, papa mau bikin kopi. Oke papa, yaudah bikin aja, kalian tunggu. Aku pilih kopi yang ada puff-nya ya teman-teman. Rasanya enak banget. Kalian mau jajan, ambil aja. Beliin buat saudaranya juga ya. Wah, makasih papa, kalian mau beli banyak jajan? Ambil saja apa yang kau mau sayang, tak apa. Wow, gini rasanya punya papa kayak iyaw. Aku mau orange, karena yang dibelikan Kaylin untukku kapan hari enak sekali. Buat Kaylin, aku tahu apa yang dia suka. Strawberry, yeah. These two for me and Kaylin. Dan sekarang buat kakak tertua aku, Kak Kimi dan Bang Kenworth. Aku pilihin mereka soda. Kira-kira soda ini enak gak ya? I've been thinking. Papa boleh soda, Kimi dan Kenworth? Papa rasa it doesn't matter sih. Gak apa-apa sayang. Okay then, aku bakal beliin chips juga. Yay, chips, chips, chips. Okay, udah selesai beli chips. It sounds lovely. Yeah, it sounds lovely. Sekarang biar papa kabarin dulu ya, kakak-kakak kamu. Kimi, Kenworth dibeliin adiknya jajan itu. Cepet sana. Wah, dibeliin jajan. Asik. Ayo Kenworth. Wah, dibeliin jajan. Mau. Ayo Kaylin ikut. Tuh, dikasih jajan sama abangnya ya. Ayo yuk. Asik. Aku seneng banget sama jajan. Makasih Kaylin. Aku tahu kesukaannya Bang Kenworth, Kak Kimi dan Kaylin karena aku tahu kalian. Aku sayang kalian. Wah, Kaylin, kayaknya kamu selalu yang tipikalnya itu ngertiin banget. Ngertiin perasaan siapapun itu. Ih, pasti banyak yang nge-crushin nanti. Tapi pilihannya lo Fazura. Cie, cie, cie. Bercanda. Ini langsung aja kita mau makan jajannya ya teman-teman. Dan jajannya itu enak banget yang dibeliin Kilian. Makasih banyak untuk Kilian. He's such a sweet boy. You're right. He's a sweet boy anyway. Not cool boy like me. Tawah, ayo kak kita buang sampah. Habis makan gini dan minum bungkusnya buang sampah yuk. Ya teman-teman, kalian dengar itu, kita harus buang sampah, jangan buang sembarangannya di jalanan. Nanti berantakan. Kita harus biasain supaya titik kita bagus. Benar banget kata kakak. Ya iyalah. Akhirnya udah nggak panas lagi kopinya. Hey, ini udah jam 4. Sayang, ayo kita langsung aja ke pesawat. Nanti pesawatnya terbang jam berapa ya? Oh, jam 4.40, jangan khawatir, masih agak lama kok. Oke guys, ini kita mau masuk pesawat dan nunggu pesawatnya terbang. Dan akhirnya pesawatnya terbang juga ya teman-teman. And we'll review the inside of this plane.
Oh, plane. Yes, a plane. Ini kita pilih duduk paling belakang ya teman-teman, karena luas. Di sini papa lagi taruh barang-barang. Oh ya, by the way, kalau kalian nanyain di mana Kimmy, Kenworth, dan anak-anak lainnya, mereka ada duduk paling depan ya teman-teman. Jadi lain gitu tempatnya. Oke, di sini aku lagi pengen buatin susu, tapi kayaknya ribet deh. Jadi aku kepikiran untuk kasih pacifier aja buat si baby Kim supaya dia tenang dan dia tidur ya teman-teman. Ya ini aku mau langsung aja ambil, tapi kayaknya nggak enak deh kalau misalkan kita nggak ambil meja. Bentar ya, aku bilangin dulu. Aku tanyain masnya. Oke, ini akhirnya udah ditambahin meja sama masnya. Langsung aja aku mau taruh tasnya di meja dan aku ambil pacifiernya baby Kim. Baby Kim ditidurin papa ya teman-teman. Such a sweet daddy and babies love it. Aku ngantuk banget. Lucu banget ya anak sama istri, sama-sama imut kalian berdua. Aku ngantuk banget. Akhirnya kita waktunya turun. Karena udah turun, kita lagi mau pesen Grab. Wah, ternyata Malaysia bagus banget ya teman-teman. Dan keren banget guys, kalian lihat. Truck ice cream, yes, truck ice cream is the best. Aku mau beli, ayo kak. Siapa mau ikut ini? Aku mau ikut, ajakin aku mas. Iya deh. Aku mau beli ice cream. Mbak keluar, akhirnya mamanya keluar ya guys. Aku sama beli ice cream. Aku mau free ice creamnya, aku mau pilih. Tapi kayaknya Bang Dul aja yang pilih, gak apa-apa, gak masalah kok. It's not a big problem anyway. Oke, dan kalau gitu aku mau beliin buat Kak Kimi dulu. Pertama Kak Kimi, aku tahu dia sukanya strawberry. Karena strawberry itu warna pink, warna kesukaan kumunya ya guys. Dan kalau aku mau rasa semangka. Oke, sekarang buat adek. Aku mau yang itu. Gendongin aku dong mbak. Aku gak lihat ya. Wah, banyak banget pilihannya loh. Aku mau yang itu ya. Itu tangan milin, yang anggur. Kayak baju aku warna ungu teman-teman. Karena warna ungu bukan warna merah. Kalau Bang Kilia warna orange, karena dia suka orange. Udah selesai. Yeay! Akhirnya kita bisa makan ice cream di Malaysia. Ini baru pertama kalinya dari seumur hidupku. So sweet banget kan. Aku sama Malaysia. Oke, langsung aja kita share Kailin. Ini buat kakak rasa strawberry dan buat Kilian rasa orange ya, rasa jeruk ya. Oke, yuk kita makan es krimnya sebelum meleleh. Oke guys, akhirnya di sini kita sampai ke hotel. Pah, tolong ya temenin mama. Mama kurang tahu bahasa Malaysia. Hah? Sayang, apalagi aku sayang. Aku nggak tahu kesini. Wah, bagus banget ya hotelnya Malaysia, mewah gitu loh. Wow. Iya, bagus banget ya. Kayaknya aku bakal suka Malaysia deh. Oke, catat di list aku. Pastinya nanti kita tidurnya dipesenin 3 kamar. Jadi buat mama sama papa sama baby Kim, kalau kita cowok sama cowok, cewek sama cewek. Itu mama papa. Anak-anak, yuk. Kita bakal ke kamar 306, 307, 308. Yuk. Kita ke atas. Papa lucu banget kamu bahasa Malaysia. Apa sih saya? Apa sih? Apa sih? Oke guys, di sini langsung aja aku mau review kamar aku. Jadi kamar aku ini ada kasur, terus ada karpet golden, ada pajangan golden yang belut-belut gitu. Terus di sini itu ada lucu teman-teman, uniknya ada kayak air mancur kecil gitu kan. Terus ya seperti biasa ada mejanya dan kursi. Kalau aku di sini seperti biasa ada kasur, terus ada pajangan bentuk corny gitu, terus ada tempat tidurnya Kilians dan ada kursi, dan di sini tuh kamar mandi teman-teman, kalian bisa lihat, anggap aja di situ itu tembok, dan ini adalah kamar mandi minimalis kita. Oke, next.
ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini tuh seperti biasa kayak ada ini ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Apa sih? Lemari sama meja, terus ini tempatnya sepatu juga. Oh ya, by the way ini tembusan sampunya kakak ya guys, pintunya bisa nembus gitu. Oke, sekarang giliran aku yang review. Nah, jadi di sini tuh kayak ada tempat rias atau dandan gitu teman-temannya, bagus banget. Kalian bisa lihat sangat slay. Dan di sini juga kasurnya itu pisah ya guys, kasur aku sama Kak Yubi. Dan di situ tembusan punya Kenwood, kamar Kenwood gitu. Dan di sini ada kasurnya Kaylin. Oke guys, buat video kali ini segitu aja ya. Semoga kalian enjoy. Everyone, love you so much. Ditunggu ya video selanjutnya.